Wah, iya am. Wah. Lagi sale. 1, 2, 3. Thank you.
Mana sini aja dulu. Main pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sekali lagi ya. Kurang semangat nih. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Semangat ya lu. Iya, semangat banget nih. Luar biasa banget antusias penonton di cuaca yang cerah kali ini. Iya, kayak sebentar lagi hujan. Semoga enggak hujan. Iya, masih semangat dong. Okay. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya para penonton? Baik, alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya gimana nih kalau misalkan kita memperkenalkan diri kita dulu nih lu? Karena kan kata pepatah dulu, bila tak kenal maka tak sayang. Aduh. Siapa dulu nih? Kami dari Nangga Wintan, Kabupaten Banjar, tahun 2023. Ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih para penonton. Perkenalan diri sudah, gimana selanjutnya kita memperkenalkan event yang ada di alun-alun nih. Iya, boleh Nang. Karena mungkin ada orang yang datang. Jika status keanggotaan grup tidak sesuai domisili atau bukan warga ataupun masyarakat Kabupaten Banjar, maka panitia berhak mengambil tindakan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, masing-masing peserta membawakan syair takbir. Yang ketiga, peserta memakai pakaian muslim yang sopan dan juga rapi. Yang keempat, anggota grup tidak boleh menjadi anggota grup beduk lainnya atau merangkap. Jika kemudian diketahui merangkap, maka kepesertaan grup beduk tersebut dibatalkan atau didiskualifikasi oleh panitia. Yang kelima, beduk disiapkan panitia pelaksana dan pemukul beduk disiapkan oleh peserta beduk sendiri. Yang keenam, panitia pelaksana menyediakan sound system yang representatif sesuai standar lomba. Yang ketujuh, peserta wajib datang minimal 30 menit sebelum acara perlombaan dimulai. Yang kedelapan, peserta wajib bisa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan lomba. 9. Action penampilan dilakukan setelah salam. Yang ke-10, tidak akan dinilai dan tidak diperbolehkan menggunakan alat musik lain. Yang ke-11, waktu jam digital akan diusahakan oleh panitia apabila memungkinkan. Yang ke-12, waktu masuk ke tempat tampil, peserta hanya akan diperbolehkan oleh MC. Peserta tidak boleh masuk pada saat sudah dipanggil oleh MC. Peserta setelah dipersilakan masuk oleh MC langsung menempatkan pada posisi masing-masing. Start dimulai saat salam. Yang ke-13, permasalahan mengenai kemungkinan stik beduk patah atau jatuh dan lainnya itu dianggap kecelakaan dan sudah menjadi tanggung jawab peserta. Disinilah kreativitas peserta dalam menghadapi setiap kemungkinan risiko yang terjadi di luar kemampuan kita semua. Harapannya, peserta dapat menghadapi hal tersebut dengan sangat kreatif dan indahnya. Yang ke-14, bagi peserta yang tidak mengikuti technical meeting dianggap sudah menerima ketentuan panitia lomba dan tidak boleh ada yang protes di luar yang telah disepakati pada saat technical meeting. Dipanggil sebanyak 3 kali berturut-turut dan belum siap maka dinyatakan gugur dan didiskualifikasi. Yang ke-16, keputusan dewan juri bersifat mutlak, independen dan final serta tidak dapat diganggu gugat. Dan yang terakhir yang ke-17 selesai. Oke, selanjutnya ada yang tahu pertama dari mana tampil? Dari mana?
ada official Arna Udah Junior untuk mencek kesiapan peserta. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Para pendukung peserta Aroda Junior. Gimana nang kalau kita tanya atau minta pendapat masukan dari salah satu dewan juri dulu nih hari ini gimana? Boleh lu. Mari kita mungkin Galuh bisa panggilkan nama. Iya, mungkin kita akan minta pendapat dari Bapak Haji Muhammad Rusdi SHI dari Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Kepada Bapak mohon izin dipersilakan. Ya baik. Nampilan dari Ar-Rodah Jun yang begitu istimewa, mereka meskipun ini kira-kira seumuran SD semuanya lah. Yeah. Untuk dipacungi jempol karena sudah berani tampil di Kabupaten. Nah itu. Jadi dan yang luar biasa mungkin ada pelatihnya yang di belakang. Entah siapa pelatihnya. Saya yakin pasti pelatihnya ini berpengalaman nih, bisa mengatur bocil-bocil nih. Yalah. Nah, cara penampilan tuh bagus karena meskipun anak kecil tadi luar biasa. Anak kecil, level anak kecil tuh luar biasa sudah. Kemudian mungkin karena saya di bidang vokal, mungkin napas vokal aja lagi yang perlu dilatih. Napasnya masih perlu dilatih, itu aja mungkin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Pendapat Bapak tadi tidak hanya untuk Ar-Rodah Junior ya, tapi untuk semua grup yang tampil hari ini. Selanjutnya ada yang tahu dari grup mana? Ada yang tahu? Ya, 1, 2, 3. Iya, sip. Pasti sudah punya pengalaman yang bagus, baik yang baik atau dikatakan sudah tahu caranya untuk bagian asiknya ada dinamiknya, ada permainan tempo. Walaupun saya ini khusus untuk penampilan ya, tapi saya asumsikan penampilan urutan kesemutan penampilan ya. Karena